Sini, aku gak bakal nyulik kamu kok. Ya udah. Apa maksudnya gak bakal mau nyulik aku? Kamu makannya banyak, selera kopimu juga mahal. Aku sayang uangku. Aku juga gak mau diculik sama kamu. Perhitungan, pelit, nanti kuburannya sempit, Mbak. Bener emang. Cewek kalau dihujat satu, ngebalesnya tiga. Sambil ngatain lagi. Bercanda, bercanda. Iya. Kamu gak pakai masker. Bioskop. Bercanda ih. Kan dari bercanda jadi cinta. Bisa aja kamu. Kita belum kenalan BTW. Enggak mau ah. Banyak yang berawal dari kenalan, berujung sakit sendirian. Tapi banyak juga yang kenalan berujung saling nyaman. Hah? Apa? Aku enggak dengar. Enggak. Kita mau kemana sih? Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Arjuna Marimba Putra, Presiden Indonesia. Saya Aruna Kaktasea Irawan, lahir di Kediri, tumbuh kembang di Malang. Sudah tahu aku. Hah? Maksudnya tahu? Lebih dari 10 menit yang lalu, kamu sudah berkenalan 3 kali ke aku. Cantik, nyaman aja dilihatnya. Oh, sepeduli itu dengan bunga? Ya iyalah, bayangin kalau seluruh bunga di sini tumbuh dengan baik, cadangan oksigen kita akan meningkat dengan baik. Maka dari itu, jika ada yang kucinta setelah ibu, ya Ibu Pertiwi. Keren. Hah? Apa? Apa, Runa? Aku nggak dengar. Enggak. Balik yuk. Ayo. Ada banyak sekali hal yang membuat dunia semakin indah. Mengenalmu,
adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajarkan apa itu cinta. Konyol emang. Berawal dari tak kenal di kafeteria, sampai mengikarkan untuk saling cinta. Halo? Iya, Dan? Oh, siap. Baik. Oh, siap, Dan. Saya akan segera berangkat. Baik. Iya, Dan. Kenapa? Kamu mau kemana? Gimana minumannya? Enak kan? Kenapa? Kamu mau kemana? Seger kan? Arjuna, kenapa? Kamu mau kemana? Aku dikabari teman. Pelosok Jawa Tengah kekurangan tenaga dalam penanganan COVID. Dan aku harus pergi ke sana. Tapi aku nggak mau kamu pergi. Aruna. Nggak mau, jangan pergi. Please, Aruna. Jangan pergi. Kamu ngerti kan? Iya, tahu. Ibu Pertiwi berada setelah ibumu. Tapi jangan pergi, titik. Aruna, please, Aruna. Ini darurat banget. Kamu ngertiin ya? Nggak mau. Aku nggak mau kamu pergi, titik. Aruna, tolong Aruna. Janji tetap pulang. Iya, aku janji. Aku akan terus ngabarin. Kalau ada sinyal, aku akan terus telepon. Jadi kedatangan saya kemari itu, saya mau bercerita dan mengabarkan beberapa hal. Jadi saya ini adalah komandan dari pasukan khusus yang diterjunkan untuk menangani COVID di daerah Jawa Tengah. Dan kebetulan di antara anak buah saya itu ada yang bernama Arjuna. Dan Arjuna menitipkan barang kepada Aksa Angkasa. Cuman di satu sisi, Aksa Angkasa terjangkit virus COVID-19. Akhirnya, mau gak mau. Dan ceritanya begini. Jadi kita butuh banyak sekali sektor di sini. Karena kampung ini tuh sudah kita relokasi. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya? Oh iya, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dan. Gimana di sini kan, Dan? Wah, ini aku merepoti kamu lagi, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Dan. Jadi kayak gini, aku jelasin dulu untuk peta situasinya kita di sini. Desa ini tuh kita sudah mengkondisikan, mensterilkan dari korban COVID. Cuman kita kekurangan banyak sekali petugas. Maka dari itu di titik ini nanti kita akan fokusnya. Dan siap, langsung kita langsung bergerak. Siap, Dan. Kalau kamu istirahat, istirahat aja dulu enggak apa-apa. Usah, Dan, langsung aja kita yakin? Eksekusi. Siap, yakin, Dan. Oke. Sa, habis ini kita langsung take ya. Siap, Dan. Oke, siap. Oke. Jadi kita habis ini langsung berangkat ke lokasi. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa. Mulai. Berdoa, selesai. Bravo, bravo, yes!
Bye 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 sini. Siap Dan. Ah nggak usah kaku-kaku kamu. Duduk-duduk sini. Nanti kalau kamu sudah pulang, aku nitip barang ini ya. Kamu kasihkan ke Aruna kakak saya Irawan. Kamu DM aja IG-nya. Terus Dan? Udah gampang. Oke ini barangnya. Siap Dan. Oke oke. Makasih ya. Juna, nggak tahu kapten. Mana ya? Hah? Juna kemana? Nggak tahu. Jun, sebentar kamu langsung terus aja ya. Siap kapten. Jun. Ini tongkatnya. Jun, Juna. Jun, Juna, woi Juna, woi, Juna, woi, Juna, woi Juna, woi. Jadi seperti itu ceritanya. Saya mewakili tim. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena Juna pulang hanya membawa nama, tanpa raga. Jadi sebelum saya pulang, ini ada titipan dari Arjuna. Sebetulnya dikasihkan kepada Aksa Angkasa, cuman akhirnya barang itu diserahkan ke saya. Saya pamit ya. Halo Aruna, apa kabar? Maaf, aku membuatmu menunggu dan membuatmu khawatir. Kamu tahu kan, di sini daerah terpelosok dan terpencil. Aku mencoba menghubungimu lewat Instagram dan WhatsApp, tapi tidak terkirim. Maafkan aku. Sekali lagi, maaf. BTW, kamu ingat kak? Kita dulu pernah satu sekolah. Saat TK dulu, aku panggil kamu Kaktus. Karena kamu mengajak semua anak untuk berkelahi. Kenapa aku panggil kamu Kaktus? Karena Kaktus bisa melindungi dirinya sendiri. Dan ternyata nama belakang kamu Cactacea. Dan itu nama Latin dari kaktus. Ingat gak? Tapi aku ragu kamu ingat.
karena hanya 2 bulan kamu sekolah di situ. Ayahmu seorang TNI yang bertugas di luar kota. Lihat, di sini aku kekurangan APD. Aku sekarang pakai mantel. Aku bingung mau bilang apa. Arjuna Marimba Putra yang mengajarkan cinta baik kepada keluarga, sahabat, dan bangsa. Jasamu mengorbankan nyawa mungkin tak terlihat oleh negara, namun di mataku kamu malaikat tak bersayap yang memotivasiku menjadi manusia kuat dan tegap. Terima kasih Arjuna Marimba Putra yang kucinta. Salam dariku, Aruna Kartasia. Aku jangan ngereposti. Iya, iya tuh. Ya Allah. Terus cerong kiri. Kok rasakan cinta. Begitu hebatnya. Jatuh.